Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-teman, kali ini kita masuk kepada pembahasan kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita sebutkan Nabi Ayyub alaihissalam, yang ada di kepala kita apa? Sabar. Kalau ada yang bilang cerita tentang Nabi Ayyub, pasti kaitannya dengan kesabaran. Sama orang Arab dibilang kalau sudah sampai titik kesabaran atau cobaan yang besar, mereka bilang sabar Ayyub. Semoga bisa dikasih kesabaran seperti Nabi Ayyub. Teman-temanku seiman, disebutkan di sini yang mau kita bahas sekarang adalah panutan dalam rangka berbuat sabar. Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam yang dijadikan sebagai lambang kesabaran. Bahwasanya Ayyub alaihissalam itu dikatakan sebagai keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Al-Is. Is ini punya anak Ayyub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa min zurriyyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Dan dari keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Ini keturunannya Nabi Ibrahim semua. Nabi-nabi keturunan Bani Israel. Waroda zikrohu fil Qur'ani arba'a marrat. Allah sebutkan nama Nabi Ayyub alaihissalam dalam Al-Quran ini ada 4 kali. Wa sahih wal masyhur annahu nabi. Dan yang terkenal bahwasanya Nabi Ayyub ini adalah seorang nabi. Ada yang bilang Nabi Ayyub itu bukan nabi karena sama Allah tidak diceritakan kapan diturunkan wahyu, kepada siapa dakwah, terus ditentang atau tidak dakwahnya. Belum pernah ada cerita seperti itu. Cuma diceritain tentang cobaan yang diterima sama Nabi Ayyub alaihissalam. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi yang datang setelahnya Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahima, kami beri wahyu Ibrahim, wa Ismaila dan Ismail, wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbat wa Isa wa Ayyub. Nabi Ayyub juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163. Nabi Ayyub tidak disebutkan sama Allah, tidak dijelaskan siapa kaumnya, dakwah ke siapa dan lain sebagainya. Tidak disebutkan secara terperinci. Yang jelas kita tahu bahwasanya Nabi Ayyub adalah seorang nabi. Disebutkan di sini, kana fi ardi Hauran fi Syam. Nama kampungnya adalah Hauran di Syam. Ini kampungnya Nabi Ayyub alaihissalam. Watarin ismuhu bisabr, dan namanya selalu disanding-sandingkan dengan namanya kesabaran. Karena Nabi Ayyub adalah seorang nabi yang paling parah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, ujian kita di dunia yang kita rasain ini tidak sampai ke ujiannya Nabi Ayyub, belum, separohnya pun mungkin belum. Tapi kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam. Sebentar lagi kita akan tahu. Zukiro an Ayyub annahu kanat kasirul mal. Nabi Ayyub itu sama Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan harta yang melimpah ruah, yang sangat banyak. Min jami'i asnafih, dari segala jenis harta, dari hewan-hewan, emas, perak, pertanian, anak-anak yang sangat banyak, sama Allah dikasih ke Nabi Ayyub alaihissalam. Orang kaya raya, mungkin hartanya yang ada untuk 10 turunan tidak akan habis. Sampai dikatakan Nabi Ayyub ini adalah yang punya kampung itu, ya Nabi Ayyub. Dari saking banyaknya tanahnya di situ, dari saking luasnya dia punya pertanian, dibilang ini kampungnya Ayyub, punya Ayyub semua. Wannahu kadzalika auladun kusur, dan juga punya anak yang banyak dan keluarganya banyak, sanak familinya sangat banyak Nabi Ayyub alaihissalam.
tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit dihabiskan satu demi satu, dicabut sama Allah kenikmatan itu satu persatu. Fasalabahullahu jala wa ala zami azza, sama Allah dicabut semuanya. Teman-teman, yang kita miliki di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, cuman ya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita. Kalau sama Allah mau diambil ya sudah, masalahnya kita terlalu hubbud dunia, kena penyakit alwahan, cinta sama dunia. Dia lupa bahwasanya itu punya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar kata-kata Allah tidak sayang sama kita, Allah tidak merahmati kita, Allah tidak adil, nauzubillah. Disebutkan di sini perkara yang pertama, anaknya sama Allah Subhanahu wa taala dikocar-kacirkan. Ada yang bilang meninggal semua anaknya, mati anaknya habis. Kita kehilangan satu anak, teman-teman, ingat sampai kita mati. Setiap lihat fotonya nangis-nangis. Nabi Ayub habis semuanya. Yang selanjutnya, tidak cukup anaknya, badannya sama Allah Subhanahu wa taala sekarang yang diuji. Yang mana tidak ada satu jengkal di badannya kecuali semuanya sama Allah dikasih penyakit kulit yang menjijikkan dan dibilang sampai mengeluarkan bau yang busuk kecuali dua, jantungnya sama lisannya. Yang lain semua diuji sama Allah dengan penyakit. Yang ketiga, tola balauhu jiddan. Tidak cukup penyakit ini 1 tahun, 2 tahun, tapi sangat panjang. Dikatakan ada yang bilang 13 tahun, ada yang bilang 7 tahun paling sebentar, ada yang bilang 18 tahun. Bisa dibayangkan, teman-teman, kekayaannya semuanya sama Allah diambil. Anaknya semuanya habis, tidak ada lagi, tinggal sebatang kara. Ditambah lagi sakit kulit yang mungkin buat orang jijik sama Nabi Ayub. Teman-temannya juga sudah meninggalkan Nabi Ayub. Malah nas ziaratahu litulil bala. Orang sampai bosan mau datang menziarahi dia karena terlalu lama mengidap penyakit. Wakilah, dan dikatakan li khosyatil adwa minhu, karena takut orang-orang ini ketularan sama penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Fama yabqa ma'ahu illa man yuhibbu. Tidak ada yang tersisa kecuali yang benar-benar paling ikhlas teman sama dia. 1-2 orang. Wa Ayub hajar hujamiknas. Disingkirkan oleh banyak manusia yang tadinya jadi tuan besar, sekarang Ayub sana, jangan deket-deket, nanti ketularan dan lain-lain. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Disebutkan di sini, tidak ada yang tersisa kecuali istrinya saja. Kita lihat istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin teman-teman, di awal-awal, karena dahulu dia banyak uangnya, dia simpan, dia tabung sebagian hartanya, jadi saat Nabi Ayub bangkrut, dia masih punya sedikit simpenan uang untuk makan. Namun bertahan berapa lama? Sakitnya tidak selesai-selesai, hartanya habis. Disebutkan di sini bahwasanya para ulama berbeda pendapat berapa lama Nabi Ayub alaihissalam diuji. Sebagian mereka mengatakan ada yang bilang 7 tahun ujian itu, dari mulai anaknya diambil semua sama Allah, terus hartanya semua diambil, ditambah lagi sakit, ada yang bilang 7 tahun. Ada yang bilang kalau dikumpulkan semua dari awal sampai akhir, dari mulai sama Allah dicabut satu-satu itu sampai terakhir semuanya, jumlahnya 18 tahun. Dan waktu itu dikatakan umurnya Nabi Ayub alaihissalam 70 tahun. Tapi semua omongan ini tidak ada dalilnya. Mungkin diambil dari Israiliyat, yang mana kita boleh percaya, boleh tidak percaya, atau tidak usah dipercaya dan jangan tidak dipercaya juga. Diambil saja sebagai kabar, begitu saja. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, yang mana kita tahu Nabi Ayub terus bersabar menerima cobaan ini tanpa ada aduan kata uff, atau ya Allah saya capek, ya Allah aduh, jerit-jerit kesakitan dan lain sebagainya, tidak ada. Ada yang bilang sampai keluar nanah bau, ada yang bilang ada cacingnya, macam-macam. Yang mana memang semua tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi itu yang kita tahu dari riwayat-riwayat, kebanyakan juga dari Israiliyat. Disebutkan di sini, wazkur, kata Allah Subhanahu wa taala, abdana Ayyub, dan ingat tentang abdana Ayyub, hamba kami. Disebut sama Allah hamba kami Ayyub, dipuji sama Allah Subhanahu wa taala.
dikatakan di sini bahwasanya nama istrinya Liyah binti Ya'qub. Dikatakan bukan Nabi Ya'qub, tapi nama bapaknya ini juga Ya'qub. Pokoknya disebutkan namanya Liyah binti Ya'qub, yang mana dia berkhidmat kepada suaminya dengan penuh kesabaran, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun cobaan ini sangat panjang dan dia tidak pernah tahu kapan cobaan ini akan berakhir. Dan perlu diketahui teman-teman, Nabi Ayub tidak pernah sama sekali pun angkat tangan, "Ya Allah, sembuhkan ana ya Allah," tidak pernah sama sekali. 18 tahun sakit, dijauhi orang, tidak tahu apa yang mau dimakan, tidak pernah angkat tangannya, "Ya Allah, tolong sembuhkan ana ya Allah," tidak pernah. Ini salah satu bentuk ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di sini Nabi Ayub mengatakan, "Ana tinggal 70 tahun sempurna ndak sakit, kaya raya, nikmat. Apakah ndak boleh ana ini mau bersabar 70 tahun?" Kita lihat teman-teman, ini orang yang bersyukur. Kita ndak diuji ndak bersyukur, kurang terus. Nabi Ayub diuji tapi bilang ana mau sabar. Allah kasih ana nikmat 70 tahun, ana mau sabar 70 tahun. Subhanallah. Tapi apakah kisahnya Nabi Ayub betul sampai 70 tahun tidak mengangkat tangannya untuk berdoa? Namun ternyata dikisahkan Nabi Ayub akhirnya mengangkat tangannya. Kenapa demikian? Ada ceritanya. Dijelaskan di sini, do'u fahal imro'atihi. Istrinya Nabi Ayub alaihissalam sudah tidak bisa apa-apa lagi. Harta yang dimilikinya pun sudah habis. Akhirnya ia tidak tahu apa yang mau dijadikan makan sehari-hari, sampai akhirnya dia bekerja, dikatakan dia jadi pembantu keliling ke rumahnya orang-orang kaya yang ada di kampungnya. Nawarkan, "Apakah ada yang bisa ana kerjakan?" Ditawarkan ke mereka-mereka ini, "Ana mau kerja buat ana makan sama Ayub." Kita lihat teman-teman, ini istri yang soleha, terima apa adanya, masuk ke rumahnya orang-orang, bantu-bantu, dikasih seperlunya, diterima buat makan yang halal. Bukan halal haram ditelan semua, yang penting ana makan, bukan. Sampai teman-teman sekalian, orang-orang ini bosen ngadapin istrinya Ayub ini. Setiap hari datang minta kerja, mau bantu ini, mau bantu itu, sampai akhirnya mereka takut sekarang. Ngerasa was-was sama istrinya Ayub. Takut ini perempuan bawa penyakit yang dialami sama Ayub. Terus ketularan ini semua orang-orang, sampai akhirnya kalau ada dia diusir sama orang kampung. Ini ndak main-main teman-teman, ditutup sama Allah semuanya. Kanan, kiri, atas, bawah, ditutup semuanya. Semuanya ujian. Seolah-olah ndak ada jalan keluarnya. Yang tadinya bekerja, sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi. Kenapa? Diusir sama orang. Mengapa? Takut ketularan. Nabi Ayub semakin hari semakin lemah, semakin parah sakitnya. Dikasih makan yang seadanya yang didapat, yaitu yang dikasih makan berdua. Sampai akhirnya, karena tidak ada jalan lain, kecuali dia menjual rambutnya teman-teman. Dikatakan istrinya Nabi Ayub alaihissalam punya rambut yang indah. Rambutnya itu dikuncir, bagus kuncirannya, dan rambut yang indah dulu ini adalah sesuatu yang diinginkan sama para orang-orang kaya, terutama dijual. Mungkin kalau zaman sekarang, orang pakai wig, rambut di model-model. Kalau dulu, rambut beneran dijual dan harganya mahal. Dan orang berebut ingin punya rambut yang bagus. Istrinya Nabi Ayub alaihissalam, rambutnya bagus, ada kuncirannya, dipotong sama istrinya Nabi Ayub, dua kuncirannya itu dijual. Dari saking sudah tidak tahu apa yang mau dimakan, akhirnya dijual, mendapatkan uang. Lalu dia beli makanan yang enak untuk dirinya dan untuk suaminya Ayub. Dia datang ke suaminya, ke Ayub alaihissalam, dan dia membawa makanan yang enak tadi. Biasanya istrinya ini selalu datang bawa makanan, tapi biasanya tidak enak makanannya. Makanan ala kadarnya saja, yang penting bisa untuk dikonsumsi. Tapi hari ini datang dengan makanan yang enak. Kata Nabi Ayub bersumpah, "Ana tidak akan makan makanan ini sebelum engkau kasih tahu dapat dari mana makanan ini." Aneh, kok bisa dapat makanan enak? Pasti ada sesuatu, dapat uang dari mana? Curiga Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya ngomong istrinya, dibuka, dikasih lihat ke Nabi Ayub alaihissalam. "Ana
dapat makanan ini dari hasil menjual kepangan rambut Ana. Saat Nabi Ayub melihat teman-teman diangkat tangannya oleh Nabi Ayub alaihissalam, dia angkat tangan ini bukan karena cobaan dirinya, bukan, tapi karena istrinya. Sampai dijual rambutnya, malu Nabi Ayub alaihissalam angkat tangan. Wazkur abdana Ayub, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang kisahnya hamba kami Ayub yang mana beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa Ayub iznada rabbahu inni masaniyadzur, dan Ayub yang mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah ngomong sama orang, minta bantu sama orang tidak pernah. Langsung angkat tangan ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit ya Allah, kesulitan ya Allah, wa anta arhamur rahim, dan engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Itu aja doanya Nabi Ayub, enggak ada doa yang lain. Apakah di sini Nabi Ayub alaihissalam minta kesembuhan? Enggak minta, cuma curhat sama Allah, ya Allah, ana sudah kena sakit ini ya Allah, dan engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu saja. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum, kami akan menguji kalian, bisyai'in minal khaufi wal ju', dari takut dan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfusi wasyamarat, kekurangan al anfus, orang-orang yang kita cintai hilang semua, wasyamarat, dan makanan-makanan dan hasil pertanian, wabasiris somirin, dan beri kabar kepada orang-orang yang sabar, semuanya ini yang ada di ayat ini sama Allah dikasih ke Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah, kita mungkin dikasih rasa takut, atau mungkin satu lagi dikasih rasa lapar, satu lagi dicabut nyawa anaknya sama Allah, atau satu lagi panennya dirusak tidak jadi panen. Tapi Nabi Ayub, semuanya ada di Nabi Ayub alaihissalam. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Ada yang mengatakan, kenapa Nabi Ayub sampai angkat tangan? Di sini diriwayatkan dari Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan, qala Rasulullah SAW, inna Nabiullah Ayub labisa bihi bala'uhu samania asar, bahwasanya Nabi Ayub itu diuji sama Allah 18 tahun. Farafadahul qarib wal ba'id ila rajulaini min ikhwani, yang membuat Nabi Ayub itu dijauhi sama kerabat-kerabat dekatnya kecuali hanya dua kawannya Nabi Ayub alaihissalam yang masih setia. Kana min akhos ikhwani lahum kala yakhduwani lahu wa yaruhan. Sering dua orang ini datang kepada Nabi Ayub, faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah satu di antara mereka berdua ini bilang ke salah satu yang lain, na'lam wallahi laqad aznaba ayyub zanban wa azbanahu ahdun minal alamin. Nabi Ayub ini, kata dia, sepertinya berbuat dosa yang mana dosanya ini belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Maksudnya, dari saking diazab kayak gini, ujiannya terlampau sangat besar, dia pikir Nabi Ayub ini pernah bikin dosa yang sangat besar. Wa mazak, kenapa begitu? Katanya, buktinya selama 18 tahun tidak pernah sama Allah diangkat penyakitnya, tidak pernah diangkat ujian ini. Falamma dakhala ala Ayyub sallallahu wasallam alaihi lam yasbir rajul hatta dakharul huzan. Akhirnya yang mendengar ini, yang mendengar temannya bicara tadi bahwasanya Nabi Ayub itu pernah berbuat dosa sampai sama Allah dikasih ujian 18 tahun, tidak pernah diangkat ujiannya, tidak kuat dia. Cerita akhirnya kepada Nabi Ayub. Qala Ayub, kata Nabi Ayub, wallahi ana tidak tahu, ana punya dosa apa ana tidak tahu. Diingat-ingat sama Nabi Ayub bikin dosa apa, kecuali, kata Nabi Ayub, ana ingat ana pernah lewatin dua orang yang sedang ribut, yang mana kedua orang ini sama-sama bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bersumpah dan yang satunya juga bersumpah. Misalkan ribut masalah sesuatu, yang satunya bersumpah bawa nama Allah, yang satunya juga bersumpah bawa nama Allah. Tak tahu nih mana yang benar, sama-sama bersumpah. Fa arji ila baiti, lalu aku pulang, kata Nabi Ayub alaihissalam. Aku tak mau percaya sama dua-duanya, karena aku takut salah satunya ada yang bohong. Ini dua-duanya sudah bawa nama Allah. Itu aja yang anak ingat, katanya Nabi Ayub. Subhanallah,
Cuma perkara seperti itu sampai diingat sama Nabi Ayub. Inilah seorang mukmin, teman-teman. Kalau diuji sama Allah, kena musibah, ingat apa yang sudah ana buat. Lalu teman-teman sekalian, banyak yang bertanya-tanya apa yang dialami sama Nabi Ayub. Sakit apa Nabi Ayub alaihissalam? Disebutkan di sini bahwasanya ulama berbeda pendapat. Dikatakan bahwasanya kana dudfi jasadihi katsiran hatta innahu kharaja duda wa saqata fil ard. Dari saking na'udzubillah, dari saking kerasnya sakitnya Nabi Ayub itu, keluar dari kulitnya itu cacing. Jatuh cacingnya, nanti keluar lagi cacingnya. Dari saking banyaknya cacing itu, ada yang bilang keluar bau yang busuk dari kulitnya Nabi Ayub. Tapi apapun itu sakitnya, yang penting kita sama Allah dikasih tahu, Nabi Ayub alaihissalam pernah bilang, inni masaniyal dzur, telah menimpaku ya Allah sesuatu yang sangat menyakitkan. Penyakit kulit seperti apa? Pastinya tidak ada dalil yang memastikan, oh sakitnya sakit ini, tidak ada. Lalu teman-teman sekalian, dikisahkan bahwasanya setelah Nabi Ayub angkat tangan, setelah 18 tahun dia ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhirnya melihat istrinya berlaku seperti itu, akhirnya Nabi Ayub angkat tangan. Allah Subhanahu wa taala balas langsung, teman-teman. Fastajabnalah. Kami jawab doanya Ayub alaihissalam. Tidak pakai nunggu, teman-teman. Langsung itu Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nazala, turun di setiap sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku kasih, aku penuhi. Wa man tastaghfiruni fa aghfirullah. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang minta kepadaku, akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, kita tidak mau minta. Kita terlalu sibuk mengharap kepada manusia-manusia yang lemah ini. Tetapi kita lupa meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayub alaihissalam angkat tangannya, inni masaniyal dzur, kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu. Kami jawab langsung doanya Ayub alaihissalam. Dikatakan teman-teman, tidak lama setelah Nabi Ayub angkat tangan, terjadi satu tragedi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan hadisnya marfu, hadisnya gharib jiddan. Dikatakan di sini, disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ayub itu kalau dia mau sesuatu, minta antar istrinya. Misalkan mungkin mau buang hajat, minta dituntun sama istrinya, karena dia semakin hari semakin lemah, semakin kurus, semakin kurus. Akhirnya apa? Minta dituntun sama istrinya kalau jalan. Kita lihat teman-teman, apa istrinya jijik, teman-teman? Tidak jijik. Padahal mungkin kalau istrinya tidak mampu minta cerai itu bisa. Tapi dia tidak minta seperti itu. Bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Digotong sama istrinya, digendong ke tempat yang Nabi Ayub mau, dan biasanya sebentar sama istrinya ditinggal, nanti tidak lama istrinya datang. Nabi Ayub sudah selesai hajatnya, pulang. Di suatu hari, dituntunlah sama istrinya ini, Nabi Ayub alaihissalam, dilepas tempat biasa dia buang hajat. Seperti biasa, pergi istrinya. Di hari itu, yang mestinya istrinya datang, ini istrinya telat, teman-teman. Biasanya 10 menit kembali, ini tidak kembali, telat. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau membalikkan sesuatu. Maha benar Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha bisa segala sesuatu. Di waktu yang sempit istrinya telat ini, Allah wahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam, urkud bi rijlika. Tendangkan atau hentakkan kakimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ditendangkan kakinya sama Allah Subhanahu wa taala, lalu ditendang sama Nabi Ayub ke tanah kakinya, seketika itu air pun keluar, muncul mata air, muncrat air, teman-teman, dari tanah yang ditendang sama Nabi Ayub itu. Haza muhtasalun baridun wasarab, ini air untuk kamu mandi dan untuk kamu minum. Lalu Nabi Ayub pun mandi dengan air itu, seketika itu hilang semuanya, teman-teman, penyakit yang ada di tubuhnya Nabi Ayub.
cacing-cacing, bau-bau yang ada borok-borok itu semuanya hilang habis. Allahu Akbar, gak ada sisanya. 18 tahun, hitungan 1 detik habis semuanya. Alhamdulillah, kita punya Tuhan Allah, Maha Bisa, Maha Mampu. Tuhan kita bukan patung-patung yang gak bisa berbicara, gak bisa mendengar, gak bisa apa-apa, bahkan bikin lalat dia gak bisa. Dibalik semua sama Allah SWT, hitungan detik, penyakit semuanya yang ada pada dalam tubuhnya itu, luka-luka, borok-borok yang ada pada tubuhnya Ayub setelah diminum sama Nabi Ayub airnya itu, habis semua, sembuh, bersih. Nabi Ayub kembali segar bugar seperti dulu sebelum sakit, seperti 18 tahun yang lalu. Kemudian istrinya datang, dicari sama istrinya, terus nyari-nyari mana suaminya, kok enggak ada. Yang mana pada waktu itu, saat istrinya datang, ujiannya Nabi Ayub sudah diangkat semuanya, sudah disembuhkan Allah. Wa huwa ala ahsani makan, dia kembali seperti sebaik-baik keadaannya. Falamma ra'athu qalat, saat istrinya Nabi Ayub melihat laki-laki ini, si istrinya bilang, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Hal ra'aita nabiyullah hazal mubtala, apakah kamu lihat Nabi Allah Ayub yang sama Allah diuji itu? Tadi ana tinggalkan di sini, tapi kok enggak ada? Fa wallahi qadir ala zalik, demi Allah yang Maha Bisa, katanya istrinya, ma ra'aitu rajulan asbahu bihi minka iskana sahihan. Ana tidak pernah lihat orang yang lebih mirip dari Ayub seperti kamu. Dulu Ayub itu sebelum sakit, mukanya seperti kamu, sama, persis. Bayangkan teman-teman, istrinya pun tidak percaya, dipikir orang lain. Kembali segar bugar lagi, dibilang sama Nabi Ayub alaihissalam, qala fa inni anahu, ana yang kamu cari, ana Nabi Allah yang diuji. Maksudnya, ana Ayub. Bayangkan, film pun tidak bisa teman-teman, skenario seperti ini tidak ada di film-film. Kita terlalu berhayal menonton film-film, tapi ayat Al-Quran dan kisah-kisah ini yang sangat luar biasa kita lupa. Maka teman-teman sekalian, diangkat semua oleh Allah SWT penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam, dan juga disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, saat Nabi Ayub itu habis mandi, sudah segar lagi, sama Allah dituangkan dari atas langit emas bentuknya seperti belalang. Dikumpulkan sama Nabi Ayub semua, dan Nabi Ayub pun kaya lagi teman-teman. Terus dibilang juga bahwasanya Allah kembalikan semua harta-hartanya, dan anak-anaknya yang sudah mati Allah balikkan lagi. Ada yang bilang Allah jadikan istrinya muda juga, yang mana karena muda bisa melahirkan anak-anak lagi, sama Allah dikembalikan. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa teman-teman, subhanallah. Teman-temanku seiman, jalan keluar Allah itu dekat teman-teman. Kalau Allah mau, sama Allah dibalik hitungan sekejap mata selesai semua. Masalahnya kita yang kurang minta, atau kita yang tidak mau minta, atau cara mintanya salah. Dikatakan fa'ajmilu fit tolab, perbaiki cara kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, ini adalah kisah bagi orang-orang yang mau berpikir, kisah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, bahwasanya di balik ujian itu ada cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muji, di balik cobaan itu ada ujian. Kita disuruh sabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar sebentar. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengatakan, inna wajadnahu sabiran, kami sudah uji Ayub, tapi kami temui dia bersabar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baik hamba. Siapa yang muji? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mal abdu innahu awwab, sungguh dia adalah hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa-apa ya kembali ke Allah teman-teman. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sebelum kita kembali ke manusia, minta tolong si fulan dan fulan, kembali ke Allah. Karena sungguh tidak ada yang bisa mengangkat cobaan ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah berikutnya kita masuk kepada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.